Memulai berwirausaha dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan adalah sangat penting bagi kita yang tidak memiliki skill ataupun pengalaman. Nah, kali ini Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan CV Tristar Semikel Surabaya mengadakan pelatihan dengan tema makanan dan minuman selama 5 hari di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas yang bekerjasama dengan CV Tristar dari dana program PNPN Mandiri Pedesaan tahun 2013. Harapan kita kepada masyarakat yang sudah kita latih ini agar masyarakat bisa mandiri mengembangkan usaha yang sudah didapatkan dari pelatihan ini. Pelatihan selama 5 hari di Desa Karangmenggah ini, para peserta diajarkan berbagai macam aneka makanan dan minuman seperti siomay Bandung, bolu kukus mekar rendu, pandan kukus roll cake, brownies black forest, kerang bulan mini, produksi es puter, bakso cilat, dan bakso komplit. Hari ini kami berada di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dari ibu-ibu di Desa Karangmenggah, sekaligus juga untuk bisa menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha di Dusun Karangmenggah. Sebelum praktek pembuatan aneka makanan dan minuman dimulai, para peserta dijelaskan tentang teori cara pembuatannya oleh instruktur dari Tristar Semikel. Setelah materi dan teori dijelaskan, para peserta diajarkan cara pembuatannya mulai dari step by step oleh instruktur dari Tristar Semikel. Peserta diajarkan mulai dari awal cara pembuat sampai hasil akhir jadinya pembuatan siomay Bandung, bolu kukus mekar rendu, pandan kukus roll cake, brownies black forest, kerang bulan mini, produksi es puter, bakso cilot, dan bakso komplit. Perasaannya senang, bahagia semua teman-teman. Ingin membuat di rumah supaya bisa dijual buat organisasi remaja di sini. Antusias para peserta dalam mengikuti pelatihan selama 5 hari ini sangat serius. Agar nantinya para peserta bisa mengembangkan sendiri di rumah maupun di kelompoknya masing-masing. Pelatihan selama 5 hari dengan tema makanan dan minuman yang diadakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan Kabupaten Pasuruan ini berharap para ibu-ibu khususnya di Desa Karangmenggah ini nantinya dapat berwirausaha sendiri agar dapat menambah pendapatan atau income bagi kelompok maupun keluarganya masing-masing. Di akhir pelatihan, masing-masing peserta juga dibagikan peralatan oleh PNPM Mandiri Pedesaan dan Tim Pengelola Kegiatan agar para ibu-ibu dapat mengembangkan usahanya baik di kelompok maupun di keluarganya masing-masing. Nah, demikian pelatihan makanan dan minuman di Desa Karangmenggah yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Semikel. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam minuman dan makanan, silahkan datang langsung di Tristar Semikel di Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, Blok CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 031-870-8071 atau 031-87-94-765 atau kunjungi di www.kursustristar.com.